Saya berterima kasih atas ini antusiasnya masyarakat untuk bisa memahami ini bagaimana prosedur dan mekanisme ini tenaga kerja sehingga mereka bisa tidak terjebak dengan permainan tengkula, permainan calo, permainan orang-orang yang merusak prosedur dan mekanisme, akhirnya kemudian merugikan warga pencari kerja. Sehingga dengan ada informasi ini, kita mendekatkan ke masyarakat agar mereka paham. Dengan ada sosialisasi tadi, kita sudah menyampaikan kisi-kisi, pointers, juga ini brosur. Ketika mereka membaca, mereka sudah memahami bagaimana prosedur dan mekanisme kerja yang sudah ada berdasarkan Undang-Undang 18/2017, juga dengan Permen Naker itu nomor 39/2016 dan nomor 9/2019 tentang cara penempatan, sehingga dengan demikian mereka bisa mengerti paham untuk kemudian mereka tidak mudah ditipu oleh para calo. Kita juga membuka ruang untuk mereka membangun komunikasi dengan pemerintah desa setempat, juga langsung ke Dinas Naker Trans untuk barangkali ada hal-hal yang terkait dengan regulasi, terkait dengan juknis, terkait dengan prosedur dan mekanisme, kita bisa ini menjelaskan ke mereka lebih detail. Prinsipnya mereka harus sadar sebelum berangkat sebagai tenaga kerja yang memenuhi kuota bursa kerja, mereka minimal itu punya skill, punya keterampilan sesuai dengan bursa kerja yang diharapkan, ditunjukkan dengan apa sertifikat pelatihan itu, sehingga ketika mereka bekerja di luar negeri atau di dalam daerah kita yang membutuhkan sesuai dengan skill mereka, mereka sudah siap. Baik, terima kasih. Kegiatan hari ini, kegiatan penyebar luasan informasi tentang bursa tenaga kerja di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan khusus di Kecamatan Amdurban Tengah, Desa Maunum. Kehadiran kami menyaksikan bahwa partisipasi masyarakat sebagai peserta dari kegiatan sosialisasi ini cukup baik dan antusias. Dan sambutan masyarakat juga cukup baik dan semangat. Karena itu kita mendorong dinas dan pemerintah daerah untuk kegiatan-kegiatan serupa harus terus dilakukan agar kesadaran masyarakat mengenai pengetahuan untuk bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia, baik dalam daerah maupun luar negeri, harus memiliki pengetahuan yang cukup. Dalam hal ini harus mengetahui tentang persyaratan-persyaratan dan prosedur yang benar dan yang layak, bagaimana caranya bekerja ke luar negeri melalui perusahaan-perusahaan resmi, sehingga kemudian ketika memenuhi persyaratan dan prosedur itu dengan baik dan bekerja ke luar negeri, itu tidak merugikan para pekerja migran itu sendiri, tetapi harapan-harapan untuk kemudian meningkatkan taraf hidup pekerja migran, meningkatkan ekonomi rumah tangga, dan dengan harapan-harapan tertentu sesuai dengan semangat untuk bekerja ke luar negeri itu bisa terpenuhi dan tercapai. Karena itu sekali lagi bahwa harapan kita untuk dilakukan sosialisasi ini harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timur Tengah Selatan. Karena dari 278 desa kelurahan ini belum representatif untuk mewakili semua desa dan memberikan informasi yang menyeluruh bagi masyarakat, tapi ini masih sangat terbatas. Karena itu kita berharap kegiatan seperti ini terus ditingkatkan dan terus dilakukan sehingga masyarakat benar-benar mengetahui tentang penyebarluasan informasi tentang bursa tenaga kerja di Indonesia.